ini DPRP, MRP, Gubernur, DPR RI, dan Menteri Dalam Negeri. Bahwa aspirasi yang kami bawa hari ini betul-betul berasal dari rakyat Lapako yang ada di daerah kami di sana. Sebab itu statement yang saya akan baca ini berdasarkan kesepakatan kami mahasiswa seluruh 10 kabupaten dari wilayah adat Lapako kami satukan. Statement Forum Mahasiswa dan Rakyat 10 Kabupaten Wilayah Adat Lapako.